video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself to you. My name is Eli Ernawati. You can call me Bu Eli. I am an English teacher of SMP PGRI 1 Sample Grade 9. Okay, good morning my student. How are you today? I hope all of you are fine. Today we are going to discuss about communication. Please prepare your English book. Ya, silakan disiapkan buku bahasa Inggrisnya yang sudah ada di rumah, yang ini ya. And then open the first page. Buka halaman pertama. Chapter 1. That is the title is Communication. We will learn how to express hope and wishes and to congratulate others. Here in this chapter 1. Yang satu. The title is Congratulation. Judulnya Congratulation. Ada dua tujuan pembelajaran, ada dua yang harus kalian pelajari di bab ini ya. Yang pertama adalah to express. Express itu artinya mengungkapkan ya. Express hope and wishes. And then yang kedua to congratulate others. To congratulate others ya. Jadi di sini kalian dituntut bisa mengucapkan selamat kepada temannya yang mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Kemudian yang kedua ini, to express hope and wishes. Mengungkapkan harapan serta doa ya. Oke. There are some sentence on your books ya, ada beberapa kalimat di buku kalian, bisa dilihat di situ ya contoh-contohnya. Lina, you are very good storyteller. I'm sure you will win the school storytelling competition. Good luck ya. Itu di halaman 3 ya. Now please open page 3 ya. Thank you Edo ya, itu di situ contohnya. Congratulations on being the champion of the class Lina. I hope you will be the winner of the school competition too. Thanks. I hope so too. Yeah. Ada banyak sekali di situ, nanti kalian kan bisa baca di rumah sendiri ya. Di sini buku hanya menerangkan apa sih secara detail itu chapter 1 congratulation ya. Jadi congratulation, ucapan selamat itu adalah tindakan mengucapkan selamat yang ditujukan kepada seseorang atas kebahagiaan atau keberuntungan yang sedang dialami atau prestasi kesuksesan yang telah diraih ya. Itu arti dari ucapan selamat. Kemudian mengucapkan selamat itu bisa dengan berbagai kata ya. Yang pertama kalian bisa menggunakan kata happy. Kata happy itu banyak sekali ya. Yang sering kalian dengar biasanya happy birthday. Ini sudah tidak asing ya. You are familiar with the word happy birthday. Apa itu happy birthday? Happy birthday adalah selamat ulang tahun ya. Happy birthday. Happy apa lagi? Ya. Happy anniversary. Apa artinya happy anniversary? Itu selamat hari jadi ya. And then
sering kita dengar adalah Merry Christmas. Ya. Apa artinya? Selamat. Merry Christmas. Selamat Natal. Ya, jadi ada happy birthday, happy anniversary, happy anniversary, kemudian happy Christmas. Merry Christmas. Juga ada happy graduation ya. Itu yang pertama ya, ucapannya bisa menggunakan kata happy atau merry ya. Iya. Selain itu juga kita bisa langsung menggunakan kata congratulation ya. Ini ditambah s ya. Contohnya adalah ini ya. Congratulation. Ada s-nya, jangan lupa ya. Jawabannya congratulations for you to be the winner on singing contest ya. Ini misal lombanya lomba menyanyi ya, rata-rata banyak yang suka menyanyi ya. You like singing? Of course ya. I think all of you like sing a song ya, singing menyanyi, lomba nyanyi menang, kemudian kamu mengucapkan selamat, ucapannya bisa congratulations for you to be the winner on singing contest. Selamat ya kepada kamu atas kemenangan lomba ya. Selain ini juga nanti kalian bisa tinggal mengganti ininya saja. Ya, misal teman kalian mengikuti lomba sepak bola ya, football competition, and then your friend get the prize, the first prize ya, mendapat juara atau juara utama ya, tentunya kalian ikut senang dan memberikan ucapan. Jadi tinggal mengganti jenisnya saja ya. Kalau lombanya football ya tinggal mengganti singingnya menjadi football. Menjadi congratulations for you to be the winner of football competition ya. Saya tuliskan sini yang kedua, congratulations for you to be the winner on football competition. Bedanya ada di sini ya. Jadi kalimatnya bisa tetap dipakai, tinggal kalian mengganti belakangnya, sangat mudah. Kalau teman kalian mengikuti lombanya memasak, ya tinggal ganti ya. Nanti memasak bahasa Inggrisnya apa kalian lihat di kamus ya. Memasak cooking ya ganti di sini. Congratulations for you to be the winner on cooking competition ya. Lombanya gambar bu, ya diganti sini. Congratulations for you to be the winner of drawing competition. Apapun lombanya tinggal ganti belakang. Jadi nanti ini bisa untuk kalian pakai untuk mengucapkan ucapan selamat ya. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama tadi to congratulate others ya. To congratulate others, mengucapkan selamat kepada orang lain atas on their fortune, atas keberhasilan mereka atau keberuntungan mereka. Jadi yang pertama bisa pakai kata happy, merry, yang kedua bisa menggunakan congratulations ya. Any question? Ada pertanyaan sampai di sini? Agak ada gambaran ya untuk mengucapkan selamat ya. Jadi bisa menggunakan happy, happy birthday, happy anniversary, happy Eid Mubarak, happy Easter ya, dan Merry Christmas. Kemudian kalau
boleh ya. Misal yang mengikuti lomba temannya si Lina ya, mengikuti lomba singing contest. Jadi congratulations Lina to be the winner on singing contest. Ini bisa diganti nama ya, langsung nama teman kalian. Kemudian misal yang ikut lomba bola itu Farhan ya, Farhan ya. Jadi langsung congratulations Farhan to be the winner on football competition ya. Jadi langsung sini Farhan ganti nama boleh ya. Selain atau mungkin selain lomba ya, bisa juga keberhasilannya, kesuksesannya pada mata pelajaran misal ya. Si Dea teman kalian di kelas 9A pinter matematika, kemudian ketika tes dia mendapatkan, ketika ulangan dapat nilai 100 ya. Kalian juga harus mengucapkan selamat ya. Iya. Jadi bagaimana dulu kalimatnya mengucapkan selamat kepada teman yang nilainya bagus dalam pelajaran matematika? You can say congratulations dia to be the best student in 9A for math test ya. Ini tadi teman kalian sudah mendapat nilai yang terbaik pada pelajaran matematika kelasnya kelas A ya. Kalau di kelas B ya nanti tinggal nanti di sini kelas 9B, jadi 9B atau 9C, 9D, and so on ya. Jadi kalimatnya congratulations dia to be the best student in 9A for math test. Bu, pelajarannya yang dimenangkan yang dinilai yang terbaik itu bukan matematik misal. Tinggal ganti kalian di sini ya. Terus lihat ke kampus kalau tidak bisa ya. Atau tidak punya kampus ya boleh tanya bu guru ya langsung. Misal dia kok terbaik nilainya pada mapel IPS. Apa IPS bahasa Inggrisnya? IPS bahasa Inggrisnya social science ya. Jadi nanti kalian tinggal ganti di belakang. Congratulations dia to be the best student in 9A for social science test. Itu ya. Atau bisa jadi bu yang mudah pelajarannya bahasa Indonesia bu. Oke. Nilai yang terbaik di Indonesia tinggal di sini. Congratulations dia to be the best student in 9A for Indonesian language test ya. Jadi kalian tinggal ganti di sini. Any question? Ada pertanyaan? Ada sedikit gambaran? Ya, kalau kalian tatap muka mungkin guru bisa banyak contoh melalui PowerPoint ya, karena tidak tatap muka jadi ya terbatas, tetapi guru yakin kalian bisa mempraktekkan ya, memilih menggunakan happy, merry, or langsung with congratulations. Jangan lupa S-nya ya. Di sini judulnya pakai S, mengucapkan selamat, di sini mengucapkan ya. Congratulations ada S. Saya ulang sekali lagi, mengucapkan selamat bisa menggunakan happy bla 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 atau merry bla 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 atau congratulations ya. Happy birthday sudah familiar sekali kalian sering. Happy birthday ya, sering banget kalian. Selamat ulang tahun. Happy anniversary, selamat hari jadi. Happy anniversary ya. Dan sebagainya. Ini yang ini ya yang harus dipraktekkan dengan temannya. Jadi nanti kalau temannya menang lomba ya, jangan kalian terus malah suudzon ya, orang belum mulai ucapan. Praktekkan ya. Please use this. Jadi nanti tinggal ganti. Kalau ini nggak pakai nama ya. Kalau nama nanti tinggal ganti. Congratulations, Dea, to be the winner of singing contest ya. Bu, yang teman saya yang ikut.
boleh ya. Iya. Atau English test juga boleh. Besok bahasa Inggrisnya nilainya bagus-bagus ya. Doakan nilainya bagus sih. Nanti juga perlu di sini juga bahasa Inggris Amel nilainya ya orang mungkin tapi tidak boleh sendiri ya. And then the next berikutnya vocabulary list ya yang terakhir guru berikan kosakata yang biasanya sering muncul pada kata-kata congratulation pada kalimat ucapan ya apa saja itu kita tulis di sini ucapannya sudah ya jadi bisa kalian pakai kata happy atau merry atau langsung congratulation ya sekarang tulis vocabulary-nya untuk kalian belajar di rumah ada nilainya yang paling bagus pada pelajaran IPA ya silakan kalian berikan ucapkan
ucapkan selamat. Pokoknya guru mohon dipraktekan ya, meskipun tidak di kelas. Kalau di kelas sudah saya suruh maju satu-satu, jadi karena tidak di kelas, jadi kalian silakan praktekan sendiri di rumah. Kemudian dibuat video juga boleh, nanti dikirim ke guru atau rekaman juga boleh ya. Bisa banyak cara ya, banyak cara untuk kalian menyampaikan atau menunjukkan pada guru, bu saya sudah praktek, direkam juga boleh ya. Silakan direkam. Congratulations there to be the best student in 9B for science test. Direkam, kirim ke guru, nanti ada nilai plus juga dari saya ya. Jadi apapun yang kalian praktekan, kalian tunjukkan dan kalian usaha untuk mencoba, kemudian dikirim ke guru sudah berterima kasih dan akan mendapatkan nilai ya dari guru. Oke. I think it's enough for chapter 1 about congratulation ya. Jadi intinya tadi ada berbagai kata untuk mengucapkan selamat, yang penting dipraktekan ya. Pakai happy boleh sih, kepenak nanti merry boleh, congratulation juga boleh ya. Oke, okay. I think it's enough for today. Thank you for your nice attention and see you next time. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.